Kisah cerita orang Sabah memang kisah nyata, bukan dongengan saja. Mari kita bongkar cerita mereka, bila sampai sana pandai tukar bahasa. Ujian batu tempat sendiri, ujian baru tempat orang. Sanggup merentasi laut sebab gaji masih kurang. Perkenalan muka baru, duduk bersandaran bahu. Niat perantau yang sama walaupun berbeza baju. Tiada masa untuk bermain, hanya tumpuk perhatian. Sekarang boleh putar nasib macam roda impian. Kumpul hasil hujung bulan, tidak belanja cuai, supaya ada budget balik pesta menuai. Orang kampung mencari hingga mulutnya meleter, masuk ke gendang telinga sampai